Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Pahi sebagai terapis di rumah sakit ini ya Pak. Iya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba menterapi Bapak ya Pak. Terapi saya sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Isan. Oh, Bapak Isan. Bapak Isan mengeluh apa ya Pak? Pusing Pak. Oh, pusing karena apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Main HP. Oh, main HP. Baik Bapak. Oh iya, kalau untuk skalanya Bapak di berkisar antara 0 sampai 10 di berapa ya Pak? 6. Oh, 6. Baik Pak. Kalau begitu saya akan langsung mulai terapisnya ya Pak. Bapak bisa mengikuti arahan saya Pak. Pertama kali Bapak simpan 2 jari di dada kiri Bapak. Habis itu Bapak tarik nafas, keluarkan. Terus Bapak bilang saya ikhlas, saya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas, saya pasrah. Dan Bapak ulangi lagi Pak. Untuk selanjutnya Bapak bisa meletakkan tangan sebelah kanan Bapak, 2 jarinya di dada kiri Bapak ya Pak. Lalu Bapak mengatakan bismillah ya Allah. Ulangi saya, perkataan saya Pak. Bismillah ya Allah. Saya ikhlas. Saya pasrah. Walaupun pikiran saya, kepala saya pusing. Ulangi lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus. Ya Allah. Ya. Saya ikhlas, saya pasrah, walaupun kepala saya pusing. Nah, baik Bapak, selanjutnya Bapak bisa mengetuk-ketuk di daerah atas kepala Bapak. Sambil Bapak mengucapkan, saya ikhlas, saya pasrah, berulang kali Pak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Betul, Pak. Nah, untuk selanjutnya di daerah atas alis Bapak, sambil ketuk-ketuk. Sambil mengucapkan kalimat yang tadi Pak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Selanjutnya di sebelah sini Pak. Sambil mengucapkan juga yang tadi Pak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di sebelah sini Pak. Ucapan itu Pak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di bawah hidung Bapak, ketuk-ketuk. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di daerah dagu Pak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, setelah itu Bapak pindah ke daerah dada dulu ya Pak. Daerah dada di atas di sini, ketuk-ketuk sambil bilang seperti tadi ya Pak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian pindah ke daerah ketiak Bapak ya Pak, sejajar dengan ketiak Bapak. Ketuk-ketuk tadi. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kemudian di daerah bawah puting itu Bapak ketuk-ketuk lagi ya Pak. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, untuk selanjutnya Bapak pindah ke jari-jari Bapak, tangan Bapak ya Pak, seperti di ketuk-ketuk di setiap jarinya Pak sambil berkata seperti tadi. Saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang yang sebelah laginya Pak. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian diketuk bagian sininya Pak. Saya ikhlas, saya pasrah. Terus habis itu seperti ini Pak. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, untuk selanjutnya Bapak jam tangannya bisa dibuka terlebih dahulu Pak. Nah, untuk yang terakhir Bapak nggak pakai jam tangan kan. Nah, untuk selanjutnya Bapak bisa mengetuk-ketuk daerah sininya Pak. Ini Pak. Nah, ya, sambil mengatakan ucapan tadi Pak. Saya ikhlas, saya pasrah. Bapak bisa memejamkan matanya. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. Bapak bisa bergumam selama 2 detik Pak. Bergumam Pak. Kemudian tarik nafas lagi Pak. Hembuskan. Relax Pak. Itu Bapak menghitung 1-5 Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas lagi Pak. Bergumam lagi Pak, sama Pak. Pak.
Sekarang praktik terapinya selesai, Pak. Sekarang apa yang Bapak rasakan? Apakah pusingnya masih ada atau sudah tidak? Tidak ada. Sudah ada ya, Pak. Skalanya sudah nol. Jadi Bapak mungkin praktiknya telah selesai, Bapak. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Sama-sama. Baik, kalau begitu saya akan pamit terlebih dahulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.